Halo guys, ini sekarang di depan kami ini ada kebun tanaman kita guys, yaitu buah belimbing guys. Ini sudah kita tanam kurang lebih 4 tahunan guys, mulai berbuah. Bagaimana caranya guys? Kita akan memberikan cara merawat buah belimbing, mulai dari kecil sampai besar, agar buah belimbingnya bisa dipanen dan tidak busuk guys. Ikuti tutorialnya guys. Oke guys, pertama-tama guys, yang kita lakukan yaitu kita siapkan plastik guys. Plastiknya terserah guys, boleh kresek, boleh apapun guys, seperti ini guys, yang kita bungkus ini guys. Ya, siapkan plastik, itu kantongan kresek boleh, ataupun plastik terserah guys, yang penting plastik guys. Kalau bisa putih guys. Jadi kita bisa lihat buahnya guys. Setelah kita siapkan plastiknya guys, baru kita setir buahnya guys. Buah belimbing ini kita setir guys. Kalau yang busuk atau cacat langsung dipotong guys ya. Ini contoh belimbing yang bagus guys. Buah belimbing yang bagus guys. Kita kasih kantongan kresek ini guys ya. Kita ikat di dahannya atau di rantingnya guys. Dengan tujuan supaya ada penahannya guys, karena buah belimbing ini berat guys, jadi kita ikat di rantingnya ini guys. Oke guys, seperti ini nanti guys, kita ikat guys, taruh di rantingnya guys ya, boleh diikat satu kali atau dua kali boleh. Setelah itu guys, kita lubangi bawahnya ini guys, agar tujuannya guys, embun air ini bisa turun guys. Atau waktu kita penyiraman, airnya ini bisa turun guys, melalui lubang itu guys. Sehingga buah belimbing ini tidak busuk dan tetap segar guys. Yang kedua, kita tutup ini tujuannya supaya tidak ada hewan atau kaun binatang yang akan memakan buah belimbing ini guys. Karena buah belimbing ini guys, harum sekali guys. Jadi paling disukai hewan-hewan. Setelah kita tutup semua guys seperti ini guys, kita tinggal tunggu guys sampai besar guys dan kita panen guys. Ini contohnya guys, ada yang sudah besar guys. Ya guys, kita tutup semua guys. Ini yang belum guys. Ya ini yang sudah kita tutup guys. Ini hasilnya guys, sudah mulai tumbuh besar guys. Baru kita petik, kita makan guys. Oke, sampai di sini guys. Thank you.